sekali itu saya menyampaikan satu ceramah di Padang. Habis ceramah ni, ada seorang laki-laki datang memeluk saya lah. Memeluk ni maknanya dia letak tangan dia di atas bahu saya lah. Bukan dia mencekik, dia letak sini saja. Saya pun tak kisahlah, itu pelukan mesra. Jadi dia kata kat saya, "Ustaz, Allah ni tak ada rumah." Okey. Mana ada Allah ni ada rumah? Sebab dalam ceramah saya tu, saya kata bahawa rumah masjid ni adalah rumah Allah. Ada pantang larang dia, ada syarat dia, ada hukum. Masjid ni adalah rumah Allah. Jadi dia sebut Allah, mana ada rumah? Saya pun diamlah. Allah tu tak bertempat, Ustaz, gitu dia. Ya, betul, Allah tak bertempat. Allah tak ada rumah. Betul, Allah tak ada rumah. Habis tu yang Ustaz cakap masjid tu rumah Allah, Ustaz. Tak apalah. Nanti abang pergi ke Mekah, abang tengok Kaabah tu. Orang panggil Baitullahil Haram. Rumah Allah yang dimuliakan. Jadi abang jangan panggil Baitullah. Panggil apa? Adakah Allah duduk atas Kaabah? Tak. Tapi tetap orang panggil Baitullahil Haram. Rumah Allah yang dimuliakan. Bukan maknanya Allah duduk situ, Allah tidur situ, Allah lepak situ. Tak. Maksud Baitullah, rumah Allah tu apa? Satu penghormatan untuk masjid. Masjid bukan hak individu. Masjid hak adalah hak umat Islam. Masjid ada peraturan dia. Masjid ada hukum hakam dia. Ada pahala di dalam masjid. Ada hukum yang ada, yang boleh, yang tak boleh di dalam masjid. Ada benda yang boleh cakap, ada benda yang tak boleh cakap dalam masjid. Sebab tu dipanggil satu penghormatan, maka dia dipanggil sebagai rumah Allah. Bukan maknanya Allah duduk dalam masjid. Tuan-tuan, kenapa saya mulakan ceramah saya dengan orang cakap pada saya dengan perkataan Allah tak ada rumah? Saya nak cakap pada tuan-tuan, itulah di antara punca kenapa orang tak nak datang masjid. Hari ini bila orang tak berjemaah di masjid, orang tak datang sembahyang di masjid, kita selalu marah jemaah. Kita selalu kata pada orang kampung, selalu kata pada anak kariah, dia orang ni tak nak datang sembahyang, Ustaz, payah betul. Siapa yang memayahkan mereka? Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, ayat yang tuan-tuan duduk tulis dekat masjid ni, tu, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Surah yang ke-9 ayat yang ke-18. Sesungguhnya yang boleh memakmurkan masjid ialah orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. "Wa aqamas salah," yang mendirikan salat, "wa ataz zakah," yang membayar zakat, "wa lam yakhsha illallah," dan orang yang tidak takut melainkan dia hanya takut kepada Allah. "Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Mudah-mudahan orang yang datang ke masjid, yang 5 orang itu termasuk di dalam golongan yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, belah ni apa pula dia tulis? Tak ada baca saya apa. Okey. Okey. Allahu akbar, subhanallah. Yang ni ayat ni tuan-tuan ni. Cantik ni. Balikkan baca ayat tu, cari ayat tu. Perkataan salama tu. Bila jumpa dengan orang jahil, yang diucapkan ialah perkataan yang salama, sejahtera baginya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya sebagai penceramah,
Okey. Saya bila tengok orang datang ceramah saya, apa benda yang ada dalam jiwa saya, kalau saya tengok dalam kuliah-kuliah saya, kalau dalam masjid, dalam padang, atas padang, dalam stadium, macam-macam lah ceramah saya ni ada dibuat dalam kapal, dalam cruise, ada yang buat ceramah dalam kapal terbang, ada yang ceramah di stadium, mini stadium, padang bola, masjid, surau, dewan, sekolah. Pertama, saya anggap saya berceramah ini merupakan suatu amanah daripada Allah untuk menerangkan, menceritakan sesuatu tentang Islam, mengajak orang mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasul. Dia merupakan amanah. Yang kedua, dia merupakan satu cabaran kepada saya. Bagaimana nak menarik orang supaya mencintai Islam? Maka saya perlu kreatif, inovatif, sensitif dengan apa perkara yang berlaku untuk memastikan bahawa ceramah saya ini didengari, dicintai, disukai dan seterusnya diamalkan. Sebab itu prinsip yang saya pegang di dalam saya menyampaikan ceramah, ajar orang yang datang. Yang tak datang tu tak payahlah kisah, biarlah dia tak datang, dia bukan dengar pun, dia duduk di rumah, dia tengok berita sekarang ni, bukan dia peduli pun. Dia bukan datang kan dengar ceramah kita pun, dia tengok secara langsung bola Selangor lawan Pahang, bukan dia tahu apa benda pun. Jadi disiplin saya, siapa yang datang ni saya ajar betul-betul. Saya tak boleh mengutuk, mengata orang yang tak datang. Akhirnya orang yang datang ni cakap, aku yang datang ni tak dapat ilmu. Dia duk kutuk yang tak datang. Jadi aku datang ni dapat apa? Yang keseterusnya, saya salah. Tuan-tuan ni semua betul. Itu prinsip saya. Kalau tuan-tuan tidur, saya yang salah. Tuan-tuan betul. Sebab apa saya salah? Sebab saya tak pandai berceramah sampai tuan-tuan tertidur. Kalau saya bijak berceramah, tuan-tuan takkan tertidur. Saya yang gagal, tuan-tuan yang betul. Prinsip saya, kalau tengah saya ceramah, balik orang, orang bangun, sapu punggung, balik start hari tu, brumlah. Bukan dia yang salah, saya yang tak pandai tackle dia. Tunggu sampai habis kuliah. Kalau saya kuliah, orang tak datang. Yang datang Tok Imam, Pengerusi, Tok Siak, Tok Bilal. Saya gagal. Bukan empat orang ni yang gagal. Yang tak datang tu pun. Tak. Saya yang salah sebab saya tak pandai berceramah. Sampai gagal menarik orang datang. Saya yang salah. Tok Siak pegang tong duk tengok. Nak ada tabung, tak ada tabung. Nak ada tabung, tak ada tabung. Empat orang je nak ada tabung apa? Lelah tolak Pengerusi, tolak Tok Siak, tolak Pengerusi, datang Tok Imam balik. Dapat RM3 yang malam tu. Nasib baik dia tak tolak kat ustaz pula. Bukan orang yang tak datang tu salah, aku yang salah sebab aku tak pandai ceramah. Sebab tu dia orang tak datang. Mereka mengantuk bila aku mengajar, mereka tak faham bila aku mengajar, aku pula mengajar pula tak ikut current issue, tak ikut kehendak dan tidak menjadikan mereka puas dengan ilmu, sebab itu mereka tak datang. Maka bila kita faham, bila saya faham keadaan masa itu, saya mesti memperbaiki performance saya. Saya yang salah, saya yang kena perbaiki performance saya. Supaya orang yang datang faham. Bila dia faham, dia balik rumah, dia bagi tahu dekat suami dia, abang rugi abang tak datang tadi. Ustaz tu aja faham bang.
Bulan depan dia datang lagi. Kita dah tambah lagi seorang jadi ahli baru. Bayangkan kalau bulan lepas kita mengajar dengan baik, ada 50 orang. 50 orang ni recommend pada 50 yang lain. Dah jadi 100 dah pada bulan hadapan. Tetapi kalau kita buat performance yang buruk, bad performance. Semalam aku pergi, ustaz tu mengajar, pening kepala aku, ya Allah. Aku tidur. Ustaz mana? Kazim, ya Allah, mengantuklah. Daripada 50 orang bulan depan, bulan yang datang ni tinggal 20. 20 tu pula pekak 5, tuan-tuan. Duk pakai alat bantuan pendengaran 5 orang, yang kencing tak lawas 4 orang.